Sejumlah remaja anggota rider BMX juga sering mengikuti beberapa event atau kompetisi BMX dari tingkat daerah hingga ke nasional. Ini berharap adanya kepedulian dari pemerintah setempat untuk memberikan sarana minimal berupa arena bermain yang permanen untuk komunitas BMX dan juga inline skate. Listen. Listen. Dengan sarana tersebut, tidak ditutup kemungkinan akan menjadikan para rider BMX dan inline skate Karimun untuk menjadi lebih profesional agar dapat mengharumkan dan membanggakan nama Kabupaten Karimun. Dengan sarana tersebut, tidak ditutup kemungkinan akan menjadikan para rider BMX dan inline skate Karimun untuk menjadi lebih profesional agar dapat mengharumkan dan membanggakan nama Kabupaten Karimun di kancah nasional maupun internasional.